Berikut ini merupakan hasil pertandingan BRI Liga 1 2022 hari ini, beserta klasemen top skor dan top assist serta jadwal selanjutnya Liga 1 2022. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut hasil BRI Liga 1 2023 hari ini, Kamis tanggal 6 April 2023. PSIS Semarang berhasil menang 4-0 versus PSM Makassar. Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya. Berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 2022-2023. Di peringkat pertama ada Mateus Pato dari Borneo FC dengan torehan 23 gol. Dan di peringkat kedua ada David Da Silva dari Persib Bandung dengan torehan 23 gol. Berikut daftar top assist sementara BRI Liga 1 2022-2023. Di peringkat pertama ada Renan Silva dari Persik Kediri dengan torehan 10 assist, serta ada Eber Besa dari Bali United dengan torehan 9 assist. Berikut daftar klasemen sementara BRI Liga 1 2022-2023. Di peringkat pertama ada PSM Makassar dengan torehan 72 poin. Di peringkat kedua ada Persib Bandung dengan torehan 62 poin. Di peringkat ketiga ada Persija Jakarta dengan torehan 60 poin. Di peringkat keempat ada Borneo FC dengan torehan 54 poin. Dan di peringkat kelima ada Bali United dengan torehan 51 poin. Sedangkan untuk peringkat dasar klasemen ada Dewa United dengan torehan 33 poin, PSS Sleman dengan torehan 31 poin, dan ada Ranusantara FC dengan torehan 18 poin. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya BRI Liga 1 2022-2023. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 akan ada pertandingan antara Persik Kediri versus Persikabo yang akan digelar di Stadion Brawijaya pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat livetv.com. Selanjutnya akan ada pertandingan antara PSS Sleman versus Bali United yang akan digelar di Stadion Maguwu Haji Sleman pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vidiot.com. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Madura United versus Arema FC yang akan digelar di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat live di Vidiot.com. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 akan ada pertandingan antara Persis Solo versus Persebaya Surabaya yang akan digelar di Stadion Maguwu Haji Sleman pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vidiot.com. Lalu pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 akan ada pertandingan antara Borneo FC versus Ranusantara FC yang akan digelar di Stadion Segiri Samarinda pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat livetv.com. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Persita Tangerang versus Persib Bandung yang akan digelar di Stadion Indomic Arena Tangerang pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan video.com.
Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 akan ada pertandingan antara Dewa United versus Persija Jakarta yang akan digelar di Stadion Indomic Arena Tangerang pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Video.com.